Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Kembali lagi dengan saya yang pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film lawas yang diangkat dari kisah nyata. Terjadi saat perang saudara di negara Somalia setelah runtuhnya pemerintahan. Hal itu menyebabkan terjadinya perang antar suku demi memperebutkan kekuasaan. Dan tentunya menyebabkan pihak militer Amerika serta koalisi pasukan perdamaian PBB harus terpaksa turun tangan untuk menanggapi krisis tersebut. Secara garis besar, film ini menceritakan tentang ambisi militer Amerika yang dituntut untuk segera melumpuhkan pasukan milisi Somalia. Dan dalam upayanya, mereka melakukan aksi penyerbuan ke basis wilayah kekuasaan musuh yang secara tak disangka aksi itu menyebabkan bencana bagi pasukan Amerika itu sendiri. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Black Hawk Down. Film ini berlatar pada tahun 1993, dimulai dengan diceritakannya tentang ketegangan yang saat itu sedang terjadi di wilayah pantai selatan Somalia, yang menjadi titik pengiriman suplai bantuan dari dunia luar, karena Somalia saat itu mengalami krisis kekurangan pangan serta kelaparan yang sangat hebat. Walaupun di saat yang sama ternyata semua suplai makanan yang dikirimkan dirampas dan dikuasai oleh kelompok milisi terkuat yang dipimpin oleh Mohamed Farah Aidid. Kelompok mereka tak segan-segan membunuh siapapun warga yang menentangnya dan yang lebih parah lagi, mereka mendeklarasikan perang kepada pasukan PBB yang dianggap ikut campur dalam permasalahan negaranya dan masih ditugaskan di wilayah itu. Atas tantangan itu, Presiden Bill Clinton dari pihak pemerintahan Amerika menerima tantangan itu. Mereka mengirim 3 kesatuan pasukan elit Amerika diantaranya Delta Force, Ranger Angkatan Darat, serta para pilot dari satuan SOAR ke-160 untuk melakukan sebuah misi khusus di Somalia. Misi tersebut tentunya adalah untuk menumbangkan dominasi kelompok milisi Somalia pimpinan Farah Aidid dan dimulai pada bulan Agustus 1993. Namun rencana itu tak semudah yang dibayangkan, karena ternyata militer Amerika kesulitan untuk bisa menembus basis pertahanan Aidid yang berada di sebuah pasar bernama Bakara di wilayah Mogadishu. Menyebabkan misi itu tak bisa diselesaikan sesuai target, yaitu selama 3 minggu. Dan hal ini membuat pemimpin tertinggi militer Amerika di Somalia yang bernama Mayor Jenderal William Garrison ditekan habis-habisan untuk segera menyelesaikan misi ini. Setelah 6 minggu berlalu, pada bulan Oktober 1993, Jenderal Garrison mulai melakukan strategi lain untuk melanjutkan misi tersebut. Dia merekrut informan lokal, serta menempatkan beberapa pasukan Delta Force untuk menyusup ke dalam pasar Bakara. Mereka berencana untuk menyandra seorang tokoh berpengaruh yang diduga sebagai penyuplai dana serta senjata kepada pihak milisi Farah Aidid. Orang itu bernama Osman Ali Ato, yang saat itu berhasil disergap dan diculik saat dalam perjalanan. Atas informasinya, kini Jenderal Garrison mendapatkan sedikit informasi tentang rencana pertemuan para petinggi milisi, termasuk tokoh politik serta menteri dalam negeri yang akan dilakukan di sebuah tempat rahasia. Dari sana, pihak Amerika kembali menugaskan informan bayaran untuk bisa mengetahui pertemuan besar tersebut. Karena saat ini Jenderal Garrison berencana untuk menyandra para tokoh petinggi milisi, serta melakukan penyerbuan ke tempat rahasia yang selama ini diduga menjadi lokasi persembunyian Farah Aidid. Pada pagi itu di hari Minggu tanggal 2 Oktober 1993, Jenderal Garrison memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap melakukan misi besar.
Para pasukan Ranger mempersiapkan personilnya untuk diturunkan ke dalam misi yang direncanakan akan dilakukan pukul 15 sore ini. You know, it's kind of funny. My name is Cliff Melvis Walcott. I'll be your pilot this afternoon. That's great. Termasuk seorang anak muda berumur 18 tahun, berpangkat Pratu dan bernama Todd Blackburn, yang saat itu terlihat melapor kepada atasannya seorang pimpinan regu bernama Sersan Eversman untuk meminta izin bertugas dan bergabung di dalam misi. Throw your weapon. Yes, sir. Di saat yang sama, Jenderal Garrison langsung memberikan briefing tentang rencana penyerbuan itu. Di sana terlihat para wakil dari tiap kesatuan, termasuk Hood dan Sanderson dari Delta Force, Captain Steel dan Letkol Danny McKnight dari Satuan Ranger, serta beberapa pilot heli berjenis Sikorsky Black Hawk dan helikopter MH-6 Little Bird. Because we all know by now, with the intel we get... Mission launch code word is Irene. Mission time from incursion to extraction no longer than 30 minutes. Same mission template as before. Walaupun sebetulnya situasi panas terjadi di pangkalan militer Amerika itu, karena adanya kesenjangan status antara pasukan Ranger yang dianggap biasa-biasa saja dengan pasukan khusus Delta Force yang dianggap sebagai pasukan paling istimewa. Where's my safety, sir? The guy hasn't eaten in a couple of days. Dari Bandara Mogadishu yang menjadi pangkalan militer Amerika, mereka mulai berangkat tepat pukul 14.30 sore hari, menempuh jarak sekitar 4,5 km menuju Pasar Bakara yang menjadi target lokasi. Look, boys. Be careful. Sementara di tempat tersebut seorang informan bayaran bernama Abdi mulai mempersiapkan diri untuk memberi informasi gedung yang akan dijadikan tempat pertemuan tersebut. Misi ini dibentuk dengan 4 tugas inti, yaitu tim Delta yang diterjunkan langsung ke dalam gedung untuk menangkap para sandera. Tim Ranger mengamankan parameter gedung untuk melawan para milisi yang mencoba memberikan perlawanan dan menjemput para sandera menggunakan jeep Humvee juga truk pengangkut personil, serta tim SOAR yang ditugaskan untuk memberikan dukungan udara. Namun dalam perjalanannya, ternyata para milisi Farah Aidid menugaskan anak-anak untuk memberikan informasi kedatangan musuh. Hingga di saat yang sama, mereka mempersiapkan diri untuk melakukan peperangan. It's first time out. Dengan menggunakan helikopter Little Bird, para pasukan Delta berhasil mendarat di lokasi gedung yang dipastikan menjadi target A1. Walaupun seketika itu pula mereka mendapatkan serangan dari para milisi yang memang sudah menunggu kedatangan pasukan Amerika. Sementara di tempat lain pasukan Ranger yang dibagi menjadi 4 kelompok kini telah ditempatkan di 4 titik berbeda untuk mengamankan parameter gedung dan mempersiapkan situasi penjemputan. Tapi dalam aksinya itu ternyata mereka mendapati serangan yang di luar prediksi karena para milisi menyerang helikopter Black Hawk dengan menggunakan RPG. Go! RPG! Hold on! Oh,
Hal itu membuat Blackburn mengalami insiden. Dia terjatuh saat akan melakukan penerjunan menggunakan tali. Dan dari sinilah awal mula permasalahan besar terjadi. Karena memang para pasukan Ranger tak mampu memprediksi situasi yang ternyata sangat mengerikan ini. Seketika situasi menjadi kacau saat tim Ranger dari Regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman harus mengevakuasi korban luka. Dan tugas itu diberikan kepada Letkol Denny sebagai tim penjemput yang diharuskan bergerak cepat membawa korban terluka untuk dibawa ke pangkalan. Roger that, Kilo 1-1. That's it. Setelah berhasil menjemput Blackburn yang terjatuh, Letkol Denny meminta Hood dari Delta Force untuk mengawal 3 mobil Humvee kembali ke pangkalan. Sementara dia dan tim penjemput lainnya akan membawa puluhan sandera yang saat ini masih dievakuasi. Dalam perjalanannya, rombongan Humvee itu terus diserang di sepanjang jalan, menyebabkan seorang prajurit Ranger bernama Dominic Pilla seketika gugur karena terkena tembakan dari senapan AK-47 yang telak mengenai lehernya. Kejadian ini membuat Jenderal Garrison yang berada di ruangan pusat komando semakin merasa khawatir tentang misi ini yang telah dilakukannya. Di ruangan itu dia dibantu oleh Kolonel Krib sebagai operator komando pusat. Dengan segera dia memerintahkan satu unit helikopter Black Hawk dengan nama Sandy Super 6-1 yang dipiloti oleh Clip Walcott untuk memberikan dukungan udara guna melumpuhkan para milisi yang terus melakukan penyerangan dari atap gedung. Tapi di saat yang sama, sekelompok milisi juga menargetkan Black Hawk Super 6-1 dengan tembakan RPG. Dan tanpa kesulitan yang berarti, akhirnya helikopter Black Hawk pertama berhasil dijatuhkan. Hal itu semakin membuat Jenderal Garrison merasa cemas. Dia pun langsung memerintahkan semua unit Ranger untuk pergi dan memberikan pengamanan ke tempat jatuhnya helikopter tersebut. Perintah itu ditujukan kepada Regu 4 yang dipimpin Sersan Eversman sebagai tim terdekat dengan lokasi kejadian. We just lost the initiative. Can you guide the convoy in there? Roger that. Tapi justru kondisi inilah yang membuat pihak Amerika semakin kewalahan. Karena memang para pasukan milisi telah menguasai lokasi serta taktik pertempuran perkotaan. Membuat situasi komando semakin kacau karena konsentrasi mereka terpecah. Antara harus menyelamatkan nyawa atau menyelesaikan tugas dengan membawa para tawanan. Tanpa terasa misi penyerbuan itu telah berlangsung selama 1 jam. Dan saat ini pihak Amerika mengalami kerugian yang lebih besar, terlebih saat dijatuhkannya helikopter Black Hawk serta beberapa korban jiwa yang jatuh hanya dalam kurun waktu hitungan menit saja.
Maka dari sana Jenderal Garrison memutuskan untuk kembali mengirim pasukan bantuan demi membantu kekacauan di medan pertempuran dalam misi ambisiusnya ini. Dia mengirim beberapa pasukan Delta Force, termasuk Hood yang memutuskan untuk ikut kembali ke medan tempur. Mereka dikirimkan melalui jalur darat dan udara untuk mempercepat proses evakuasi. Karena di saat yang sama helikopter Black Hawk yang terjatuh tepat di persimpangan itu menjadi pusat perhatian para milisi serta warga sipil yang terus menghampirinya. Walaupun sebetulnya kedua pilot heli tersebut nyatanya telah gugur dan hanya menyisakan satu pasukan Delta yang berhasil dievakuasi oleh helikopter Little Bird. Sementara di tempat lain, pasukan Ranger dari Regu 4 masih terus berjuang untuk bisa sampai ke lokasi jatuhnya heli tersebut. Walaupun mereka terus diserang oleh para milisi yang berada di berbagai sudut perkotaan. Hal serupa juga dialami oleh pasukan Ranger dari Regu 2 yang dipimpin oleh Kapten Steel, di mana saat itu banyak sekali korban yang membutuhkan evakuasi medis dalam pasukannya. Hal ini terjadi karena mentahnya persiapan yang memang dilakukan secara mendadak dan rahasia. Bahkan pihak Amerika tak pernah memberitahukan rencana penyerbuan ini kepada koalisi PBB yang ditugaskan di sana, termasuk pasukan Pakistan serta Malaysia. 6-1 is down. We got a bird down in the city. Kekacauan ini juga terjadi akibat keterbatasan tim penjemputan yang hanya dibekali dengan kendaraan Humvee serta truk militer sederhana. Karena saat itu pemerintah Amerika menolak memberikan izin untuk menurunkan kendaraan lapis baja dengan alasan yang rumit. Semua ini menyebabkan rombongan Letkol Denny tak lepas dari serangan tembak para milisi. Hingga tak jarang korban jiwa lainnya semakin berjatuhan dalam tugas penjemputan tersebut. Dan di saat yang sama kesabaran Jenderal Garrison semakin habis. Dia memerintahkan helikopter Black Hawk lain dengan nama Sandy Super 64 yang dipiloti oleh Mike Duran untuk merapat langsung ke lokasi jatuhnya helikopter pertama. Tapi keputusan itu merupakan keputusan yang salah. Karena di saat itu pula para milisi yang memang cerdik berkamuflase di antara gedung-gedung berhasil menembakkan RPG-nya tepat mengenai rotor belakang Black Hawk kedua. Dengan cepat heli itu terjatuh di lokasi berbeda dan cukup berjauhan dengan lokasi jatuhnya heli pertama. Membuat semua pasukan yang berada di lapangan kini semakin panik karena mereka tak menyangka bahwa pihak milisi akan melakukan perlawanan se-ekstrim ini. I want them out of here. All of them. Kekacauan semakin diperparah saat dalam pasukan darat di Regu 2 terjadi perselisihan yang kian meruncing. Itu semua terjadi saat Kapten Steel dari Satuan Ranger merasa tak terima ketika di dalam regunya terdapat Sanderson, yang merupakan pasukan Delta Force dan seakan mendominasi inisiatif serta komando. Membuat Kapten Steel merasa tak dihargai dan memutuskan untuk berpisah dengan tim Delta. Hey,
Terlebih saat Kapten Steel melakukan kesalahan dengan memerintahkan anak buahnya bertahan di balik bangkai mobil, yang membuat mereka terpojok dan menyebabkan seorang prajurit bernama Ruiz terkena tembakan musuh. Sampai saat ini pertempuran sudah memakan waktu hampir 2 jam dan pasukan Amerika masih dalam situasi tak menguntungkan karena faktanya di setiap regu terdapat korban luka parah yang masih belum bisa dievakuasi oleh tim penjemput. Tapi kejadian patriotik terjadi saat dua orang pasukan Delta bernama Sugar serta Gordon meminta izin untuk mengamankan area jatuhnya helikopter Super Six Four yang dipiloti oleh Mike Duran karena mereka tahu bahwa pasukan darat sampai saat ini dalam posisi yang tak memungkinkan untuk bisa sampai ke sana. General, crowds in the hundreds now. Sugar and Gordon again request permission. Roger that. Setelah mendapat izin dari pusat komando, mereka langsung turun untuk mengevakuasi korban. Walaupun faktanya, semua awak heli itu sudah gugur dan hanya menyisakan Mike Duran yang masih selamat. Sebisa mungkin mereka menyelamatkan pilot nahas itu. Mereka terus menembaki siapapun milisi yang mencoba mendekat. Walaupun pada akhirnya kedua pasukan Delta itu kehabisan amunisi dan harus gugur di tempat itu. Ternyata Mike Duran masih diberikan keajaiban, karena saat itu para Aedid memutuskan membawa Duran untuk dijadikan sebagai tawanan perang. Dia langsung dibawa ke markas besar untuk diinterogasi, walaupun sosok Muhammad Farah Aedid tak pernah dimunculkan dalam film ini. You are the ranger who kills my people? I'm not a ranger. Duran. And perhaps you and I can negotiate. Mike Duran, we won't leave you behind! Without victory, there can be no peace. Kemudian di saat yang sama, dengan senyap pasukan Delta yang dipimpin oleh Hood berhasil mengamankan helikopter kedua. Mereka sempat berusaha untuk mengeluarkan mayat yang tersisa di dalam bangkai heli itu. Walaupun itu dirasa mustahil karena mereka semua dalam kondisi terjepit. Hingga dengan terpaksa mereka membereskan semua ini dengan cara meledakkan bangkai helikopter itu. Hal itu benar-benar membuat Jenderal Garrison tertekan dan hampir putus asa. Di petang itu dia memutuskan untuk meminta bantuan pada aliansi pasukan PBB Pakistan yang saat ini bermarkas di sebuah stadion. Walaupun saat itu pihak Pakistan menolak untuk memberikan dukungan, karena memang pihak Amerika sebelumnya tak pernah memberitahukan tentang misi operasi penyerbuan ini. Tapi dengan segala upaya serta gertakan yang dilakukan Jenderal Garrison, akhirnya pihak Pakistan bersedia membantu misi evakuasi dengan mengerahkan kendaraan tempur lapis baja yang akan dipergunakan untuk mengangkut pasukan Amerika dari medan pertempuran. Di saat yang sama, rombongan penjemput yang dipimpin oleh Letkol Denny juga diperintahkan untuk membawa rombongannya ke dalam stadion yang menjadi markas PBB pasukan Pakistan. Pada petang itu suasana seketika senyap saat waktu menunjukkan pukul 17.50 dan itu artinya pasukan milisi sedang melaksanakan ibadah salat maghrib. Pada momen itu semua pasukan darat dari berbagai lini berusaha untuk menggabungkan kekuatan di satu titik, yaitu di sebuah persimpangan tempat helikopter pertama jatuh. Mira, papa. Di saat yang sama, tiga orang dari regu 4 yang sebelumnya tercecer berhasil menemukan lokasi Sersan Eversman. Mereka diantaranya adalah Yurek, Nelson, dan Tom Lee. Kemudian segera bergegas untuk menyelinap supaya bisa bergabung dengan pasukan inti. Tapi di saat itu pula pergerakan Tom Lee diketahui dan ditembak oleh musuh yang berada di atas atap gedung. Walaupun tembakan itu hanya mengenai alat komunikasi radio di punggungnya, namun dengan cerobohnya seorang prajurit bernama Smith berlari untuk menyelamatkannya, hingga akhirnya dia terkena tembakan tepat di pinggulnya. Pressure on this roof. Pressure.
Mereka berusaha untuk terbiasa dengan situasi kepanikan itu, karena saat ini semua pasukan darat diperintahkan untuk berkumpul di satu titik dan menyatukan kekuatan. Pasukan Delta yang tercecer juga mulai bergerak. Satu regu kecil yang dipimpin oleh Sanderson berhasil menemukan titik lokasi regu 4 yang dipimpin oleh Sersan Eversman, dan akhirnya mereka kembali bergabung. Tak lama kemudian, pasukan Delta lainnya yang dipimpin oleh Hood juga berhasil sampai di area itu. Dengan senyap, mereka berhasil melumpuhkan kelompok milisi yang saat ini kembali melakukan serangan dengan menggunakan senjata berat. Sementara di tempat lain, kini pasukan gabungan PBB dan Amerika telah siap untuk menyatukan kekuatan dan kembali ke medan pertempuran untuk menjemput dan membombardir lokasi vital yang diduga menjadi sarang para milisi. Maka untuk itu, pasukan helikopter penyerang jenis AH-6J Little Bird diperintahkan untuk melakukan serangan brutal. Tapi untuk melakukan itu, mereka memerlukan sebuah tanda dari pancaran alat inframerah untuk menentukan posisi musuh yang sebenarnya. Dari sana, Sersan Eversman memberanikan diri untuk menyelinap ke bawah gedung yang menjadi arena peperangan hebat di malam itu. Dengan susah payah, dia berhasil melemparkan alat inframerah tepat ke atas gedung yang dikuasai oleh musuh. Hingga tanpa buang waktu, dua unit heli Little Bird memuntahkan semua amunisinya untuk membombardir lokasi itu. Ternyata strategi itu berhasil membuat mental musuh menjadi buyar. Mereka langsung berpencar dan melarikan diri untuk menghindari serangan udara selanjutnya. Dan di saat yang sama, tepat pada pukul 2 dini hari, rombongan penjemput yang dipimpin oleh Letkol Denny juga sampai di lokasi untuk melakukan evakuasi. Mereka langsung bergegas menaikkan para korban luka ke atas kendaraan yang ada. Walaupun fakta pahit harus dialami oleh Regu 4 dan beberapa pasukan Delta yang saat itu mereka sudah kehabisan tempat dan mustahil untuk bisa ikut ke dalam konvoi kendaraan penjemput. Tanpa putus asa, pasukan Delta mengajak semua pasukan Ranger yang tersisa untuk berlari meninggalkan tempat itu. Mereka harus menempuh jarak lebih dari 4 km untuk bisa sampai ke markas PBB Pakistan yang menjadi zona aman terdekat mereka. Tak jarang di sepanjang jalan mereka bertemu dengan ceceran pasukan milisi yang masih terus memburu mereka. Tapi dengan kegigihan dan daya juangnya pulalah, mereka berhasil lolos dari kematian yang dirasa sangat dekat. Di sisa-sisa tenaga serta semangat, akhirnya mereka berhasil sampai di sebuah stadion yang menjadi markas besar pasukan PBB Pakistan. Dalam keadaan setengah sadar dan nafas yang hampir habis, mereka langsung disuguhi minuman dingin oleh para pasukan Pakistan, dan itu menjadi tanda bahwa semua kengerian ini telah berakhir. Hampir di setiap ruangan yang berada di stadion itu dipenuhi oleh para pasien korban luka dari peperangan yang terjadi kurang dari 24 jam. Membuat sang jenderal merasakan iba dan simpati karena semua ini mutlak terjadi atas semua perintahnya. Walaupun di pagi itu pula, terlihat Hood dari satuan Delta kembali mempersiapkan diri karena saat itu dia memutuskan untuk ikut ke dalam misi selanjutnya. Sebuah misi yang entah kapan akan berakhir. Sebuah misi yang entah dilakukan demi apa dan untuk kepentingan siapa.
Hingga singkat cerita, dikisahkan bahwa setelah kejadian itu, Jenderal Garrison resmi diberhentikan dari tugasnya. Setelah 3 tahun kemudian, pasukan Amerika melakukan misi besar lainnya yang menyebabkan pimpinan milisi Muhammad Farah Aidi dinyatakan tewas dalam gempuran misi besar itu. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.